Assalamualaikum dan selamat datang untuk video pandang pertama pada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama 1+1. 1+1 ialah sebuah peranti dengan skrin 5.5 inci, skrin HD penuh dengan kepadatan piksel 401 ppi. Ia diperkasakan dengan pemproses 2.5 GHz 4 teras daripada keluarga Snapdragon 801, RAM sebesar 3 GB dan muatan dalaman 16 ataupun 32 GB. Tiada sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Dan tepi paling belakang adalah kamera sebesar 13 MP dengan dual flash. Dan pada bahagian hadapan pula terdapat kamera 5 MP. Dan kami difahamkan ia mempunyai bateri sebesar 3100 mAh. Jadi dari segi spesifikasi boleh dikatakan OnePlus1 ini sama dengan Oppo Find 7A. Mari kita lihat rupa fizikal pula. Bagi hadapan, skrin LCD. Dan jika anda lihat sekarang ini adalah ada butang on screen dan peranti ini menyokong butang on screen ataupun kapasitif. Anda boleh mengaktifkan butang kapasitif pada bahagian bawah ini sekiranya anda mahu. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan kami perasan ini diperbuat pada besi, sangat sedap dipegang. Pada bahagian kiri pula terdapat butang kawalan suara dan juga slot untuk micro SIM. Jika anda lihat, anda perlu menggunakan jarum untuk membuka slot ini. Pada bahagian atas terdapat jack phone kepala dan pada bahagian bawah terdapat slot untuk pengecasan dan juga speaker stereo. Dari segi kemasan, jika anda lihat, diperbuat daripada logam dan kami suka panel belakang ini yang mempunyai tekstur seakan porselin, dipanggil baby skin oleh pihak OnePlus. Dan ianya tidak boleh dibuka ya, tidak seperti Find 7A yang boleh dibuka. Baik, sekarang kita lihat antara muka yang digunakan pada OnePlus1. Ia menggunakan binaan CM11S, iaitu binaan terkini yang dibuat oleh Sinojermod. Jika anda boleh lihat, kita boleh mentatal pada bahagian seperti ini. Ini pula adalah talam aplikasi. Seterusnya kita lihat talam notifikasi. Mudah sekali. Mereka boleh melihat seperti ini. Seterusnya ke kamera dan saya rasa kamera ni adalah sesuatu yang boleh dikomen, di mana seperti yang kita sedia maklum bahawa OnePlus dan juga Find 7 adalah peranti yang lebih kurang dan menggunakan sensor yang sama, iaitu 13 MP pada bahagian belakang. Tapi kami menyedari tidak seperti Find 7, tidak terdapat fungsi HD picture yang membolehkan anda mengambil gambar pada resolusi 50 MP. Selain itu, kami juga menyedari pada binaan ini tidak terdapat fungsi untuk mengambil gambar HDR, yang ada cuma panorama. Jadi sekiranya anda mahu mengambil gambar HDR, tidak ada pula fungsi ini pada aplikasi kamera OnePlus1. Kita lihat lagi apa yang ada. Cara untuk melancarkan Google Now. Itu adalah untuk multitasking. Dan jika anda sedari, peranti ini adalah sangat lancar tetalannya. Tidak ada masalah buat setakat ini. Dan skrinnya sangat cantik. Jadi, ini adalah pandang pertama untuk peranti OnePlus1 yang masih lagi belum memasuki pasaran Malaysia secara rasmi dan mungkin boleh dikatakan antara peranti yang paling dikendaki sekarang kerana harganya yang sangat mampu milik. Baik, sekian saja untuk kali ini daripada Aman Zomai. Saya Robert Finn. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian. Terima kasih.